Ini anak Umi, namanya Nisa. Dia masih muda udah jadi janda karena suaminya meninggal. Karena Allah lebih sayang sama dia. Jadi ambil duluan. Malah, Lala. Mas, Mamas bukan udah mati. Mati? Dia haji palsu tau gak nih? Haji palsu. Jika waktu itu sampai, ambillah hamba dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Telepon dari siapa bang? Kok dimatiin? Nggak tahu Neng. Mungkin dari orang yang abang punya utang sama dia. Tangannya mana ini? Waduh. Mobil pori pada suwe guri-guri nyoy. Udah pasti kinclong. Kalau udah rapi, bisa ngaca, bisa bergaya, otomatis ayang bab, ayang guri-guri nyoy bakal gua ajak keliling kota Kampung Bengek untuk menikmati keindahan bersama mobil gua. Forever to you my God Munara. Di saat aku melihatmu, sangkanya mulut gua trompet anjidor apa lo? Jedodin lo. Hei, koret, sombret, metek, boek, sembarangan aja. Ini mobil kesayangan gua. Ngapa lo jemek-jemek di sini? Apa? Koret itu mobil gua lap juga muka lo sembarangan aja lo. Jadi otoy, otoynya uang mobil gua. Dengerin dulu. Jadi gini. Sebenernya ada apa? Ya ilah, dengerin dulu makanya. Ane mau minta tolong sama ente buat nganterin barang-barang lamaran dari Ane bakal si Kori, ya? Yus. Nah, terus ente bayarin itu semua barang-barangnya. Apa? Astagfirullahaladzim, Bang Buaya. Gua suruh! Gua dengerin nyai! Tapi lu perlu kebahagiaan gua, tau? Hah? Bahagiaan gua lu rebut juga. Ntar Ane ganti. Tabrak nih! Aduh. Buset, itu mobilnya bagus sih kalau enggak, Ane. Jaka, ya Allah. Jaka. Wangi ketumbar pas ini. Anak toke sama anak biawak lagi main bareng rupanya. Anak toke anak buaya. Aduh. Anak toke anak buaya. Yang ngomong begitu si Jaki doang. Pasti. Oh iya, pasti si Jaki nih. Hei, Jaki. Waduh. Tantar. Benar. Jaki! Wah, sopret nih! Awas lu ya! Waduh, Cid, mobil ente, Cid. Yah! Pasti ini ulah si Zaki maling kampung itu. Tapi kok mukanya bisa mirip saya ya? Apa jangan-jangan di kembaran saya? Happy birthday, Haja Ida yang cantik. Aku cobain dulu. Pasti gua cantik pakai baju ini. Mana dia?
Waduh. Bah! Aduh, gimana nih? Nah, habis ini teriak-teriak kayak dia kebakaran aja. Ini gimana nih? Tadi sini susah juga. Begitu kagak terpas. Kenapa pakai kain kapan begini? Kan katanya beli baju baru. Ih, Bu Mayat. Ih, Abah nih. Tadi Umi ke pasar beli baju. Aduh. Tapi kok isinya jadi beginian kain kafan? Aduh, ayo dong, Mbak, gimana nih, Mbak? Iya. Abah ini bukan nyumpain, Mi. Ya kan? Semua orang juga pasti mati. Cuman kan kita nggak tahu kapan kita mati. Abah enak aja ngomong begitu, nyumpain ya? Aduh, kagak, Umi. Abah kagak nyumpain. Semua orang juga pasti mati. Cuman kan kita nggak tahu kapan kita mati. Iya, emang semua orang mati. Tapi Umi kagak mau mati duluan. Biar si Ija mati duluan. Umi mau mati 1000 tahun lagi. Kemana si Zaka ini? Katanya mau jemput, mau antar ke tempat Ma Ija. Makasih ya, Pak. Mudah-mudahan ya Allah, biar Bapak ini dilindungi sama Allah. Amin. Kamu pintar ya, Dek. Tapi kok masih kecil kamu udah cari uang sendiri? Bapak sama ibu kamu kemana? Kalau ibu Tebe ada di surga, Pak. Kalau Bapak Tebe masih ada. Permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si orang nyariin nih, bagus begini. Ini kalau nggak buat pengajian, buat pesta kali deh. Itu siapa nih ya? Ida! Ya suara aja Ida. Ida! Ah! Iya, bocah. Di rumah ke kuburan sini. Wajah, masuk wajah. Gua kan gak mau masuk rumah kuburan. Gak mau. Gua mau minta barang gua yang tadi lo ambil waktu ketabrak di pasar. Cepetan, Mbak Mari. Oh, iya, ya Allah. Oh, itu, waduh. Enak aja lo main bawa pulang, gak mau balikin lo. Ini punya gua aja. Ya Allah, saya lagi bingung punya siapa ke bawah. Ya udah sekarang lo bukain nih. Bukain nih. Ini kagak bisa nih, dibukain nih. Cepetan. Allah. Aduh, kenapa jadi begini sih? Astagfirullahaladzim. Maaf gua aja, saya nggak sengaja. Ini saya nggak tahu, saya lagi nyari siapa yang punya. Saya mau pulangin. Udah tahu lo ketabrak sama gue, tanya siapa yang punya. Ya jelas gue yang punya. Saya lupa banget. Ya sekarang nih lo pakai tuh, pakai. Nanti aja gua aja, kan saya nanti bakal mati. Pakai. Gue jaga di gemas nih, gemas. Masya Allah, Ma Ija diapain tuh Ma Jaida? Pakai di depan mata gue. Ya Allah, ya. Ma. Saya pakai. Saya pakai nanti saya lebih pinter nampaknya. Yeah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu Haja, lepasin Mak. Mak mau diapain Bu Haja? Ngapain lo? Gue cuma mau makain dia doang. Lo mau ngapain di sini? Masya Allah, Bu Haja. Ya Allah, Bu Haja. Itu namanya aniaya, Bu Haja. Nih. Jalan, Masya Allah. Ya Allah. Ma, maafin Ninda ya, Ma. Jalan. Iya, Bu Haja. Mana si Zaka itu? Mana teleponnya mati lagi? Zaka, kakek. Kemana aja kamu kakek nunggu dari tadi di sini? Oh, biasa, kek. Anak muda, jalan-jalan. Aduh. Ya sudah, kamu sekarang antar kakek ke rumah Ma Ija. Aduh, kek. Ngapain ke rumah Ma Ija terus sih, kek? Mendingan kakek itu jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan keluar planet gitu, kek. Shhh. Kamu malah nanya ngapain? Ya kakek mau silaturahmi lah. Kenapa kamu? Kok kayak kaget begitu? Jangan-jangan kamu bukan Zaka. Kakek ngomong apa sih? Ini Zaka, kek. Cucu kesayangan kakek.
Kalau nggak percaya, geledah aja Zaka, kek. Atau telanjangin Zaka. Ah, ngaco saja kamu. Ya sudah, cepatlah. Waduh, gue mesti hati-hati nih. Kalau nggak si Celengan Semar bisa curiga sama gue. Alhamdulillah. Ini siapa yang dikain kafarin, Mi? Nih. Nyak lo. Si Ijah. Emak. Emang Emak udah meninggal, Mi? Sebentar lagi. Makanya gue dandanin sekarang. Ntar tinggal jeblosin lagi. Di kuburan kan beres. Lo gak usah ngeluarin dana lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mak. Masalah apa sih, Mi, sama Umi? Sampai Umi kayak gini sama Mak. Mak, bangun, Mak. Abas. Mi, Abas minta maaf. Kalau Abas harus ngusir Umi dari sini. Gua gak mau pergi dari sini. Gua mau nunggu malaikat Israel jemput emak lu. Dan lu, berani lu ngusir gue ya. Jangan injak lagi rumah gue. Lo, pulang sendiri. Bagus banget mobil gue kagak penyok. Nih kalau sampai penyok nih gak ada si Jaki. Ah, urusannya abis dia. Gue bikin goda abadi ya. Ujar Dodin dia. Kalau sampai mobil gue penyok, apa kata dunia? Ayang Mun Bab is guri-guri nyoy yang bakal gue ajak jalan-jalan ke kota Jakarta. Menurut kita menantuni anak jatun. Rasul menyuruh kita. Tebe! Apa? Mendingan lu pergi sana. Lu pergi menjauh dari Bapak RT Ocit is guri-guri. Gua enggak ada duit kecil. Lah yang gedean ngapa mucit? Ini bocah gua sang-sang pun jamblang lu. Duit gedean lu enggak bisa bawanya. Lagi berat tahu. Oh, elah, ya udah yang sedengan. Ke Bekasi. Apaan tuh? Lu ngomong-ngomong lagu lu semakin hari semakin perak banget sih. Nih. Lah, emang beras. Tuh, balikin. Ya, kembaliin nih. Tebe kembaliin. 70.000. Assalamualaikum. Tebe! Pucuk busrak. Lu banyak banget ambil untung, Abe. Mi, ayo. Mi, pulang, Mi. Enggak, Umi mau di sini. Pokoknya mau nemenin Ma Ijah. Nggak mau. Mi, Ma Ijah tuh orangnya pemberani dan beriman. Kagak, Umi udah. Pengen lihat itu malaikat Israel. Nggak mau. Udah, Umi, udah, kalau mi, ada malaikat Israel, nggak mau. Umi tuh bakal takut, Mi. Ya, iyalah. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Sugi. Good afternoon, brother, sister, and mother SpongeBob. Madam. Deh, Kang Jengkol. Gue kenal lo, siapa lo? Brother, sister. Gue tahu lo tahu gak si Jaki? Bu Haja. Zaka ini, cucu saya yang asli. Ini bukan Zaki yang dulu itu, bukan. Pak Sugi, saya cuma mau menolong Pak Sugi, ya. Dia ini namanya Jaki, terkenal maling di seluruh kampung ini. Banyak orang yang dicolongin sama dia. Di jalanan, copet. Alhamdulillah. Waduh, mau kemana, Bas? Sebuah hajanya kok dituntun-tuntun kayak orang sakit gitu? Ini... Umi, pinggangnya sakit tadi. Pak Sugi, kalau misalkan mau ketemu Ma, ada di dalam kok. Yeah. Yuk. Ayo. Maafin menantu saya ya, Pak Sugi, emang sudah lama. Menantu saya itu memang kelakuannya macam-macam aja. Ini cucu saya juga sebenarnya saya sudah lama sekali yang ketemunya, Mak. Makanya tadinya saya sangka itu mantu Mak kan cucu saya. Iya, mirip banget ya, Pak ya. Wah, kalau si Celengan Semar sering ketemu Mak Ijah, lama-lama dia bisa suka beneran nih. Aduh, gawat. Gue mesti ngapain nih? Kalian berdua tuh anak-anak yang durhaka. Asal tahu aja, Umi kagak redo dunia.
apa sih? Pakai ngomong gak redo segala. Kenapa sih? Ini, Bah. Masa Umi ngebungkusin kain kafan ke Maija? Maija sampai gak bisa nafas, Bah. Ngadu-ngadu lo ya? Aleman. Jim, Umi. Kelewatan amat sih. Abah sampai bingung. Apa udah gak ada kebaikan sedikit pun di dada Umi? Hah? Sampai Umi maunya nyakitin orang lain terus? Aduh, Abah ini kagak tahu duduk persoalannya, menyerocos saja. Umi itu maksudnya baik, tau nggak? Mau nolong si Ijah. Dia ini kan kata dokter, umurnya tinggal sedikit lagi. Jadi Umi udah siapin liang lahat. Nisannya udah Dini siapin. Kain kafan buat bungkus dia juga udah Umi siapin. Tiga kubur doang, brak, abis. Apa kurang baiknya Umi? Tapi Umi udah tahu pasti kalau Ma Ijah akan meninggal hari ini. Dokter bilang begitu. Aduh, itu kan kata dokter, Umi. Dokter tuh manusia biasa. Dokter tuh bukan Tuhan. Tapi kita harus sedia payung sebelum hujan, Abah. Ngerti kagak? Si Kori kemana sih, si Kori? Kalau stres selalu cari si Kori. Abah keluar tutup pintu. Gak mau lewat situ, mau lewat sini aja. Itu kamar gue. Gue mau tidur. Kocam lo. Apa? Neng jangan sedih dong. Nanti kalau Neng sedih, Dedi bayin juga sedih. Pok, saya udah berusaha ngalangin, tapi Linda didorong sama Jaida. Bener-bener kelewatan tuh manusia. Manusianya bener kelewatan. Ma Ijah udah dianggap manusia sama Jaida. Bener-bener tuh orang dah. Astagfirullahaladzim, Pok. Beneran itu? Beneran, Pok. Ma Ijah rambutnya ditarik-tarik. Tangannya dipiting. Ma Ijah sampe nangis kesakitan. Ya Allah. Ma Linda. Emang bener emak gue digituin? Bener, Munara. Mau lihat sendiri nih, sama tempo sendiri nih. Ajaida kayak ke orang setanan. Itu bukan setan, tapi dia lebih dari setan. Ayo, mantap. Ya Allah. Rinduku kepada Baitullah tak tertahan. Seruanmu takbir haji memujimu, panggil aku ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Bu Haja ngafanin mak. Iya, tapi udah beres kok. Abang nih gimana sih? Kalau naruh lihat-lihat ya, sikap abang tuh sama Bu Haja tuh lemah banget. Dia Bu
perbuatannya udah kayak setan, Bang. Roh, lo pikir gue gak marah? Gue marah. Tapi harus gimana? Pakai nanya lagi, mau gimana lagi? Ya gimana, kek? Laporin kek ke polisi, ngapain kek gitu? Ya Allah, Roh. Walau bagaimanapun, dia tuh orang tua gue. Masa gue ngelaporin di kantor polisi? Oh, jadi gini ya. Nah, lo pikir abang kawin sama Nisa dulu bakal bahagia. Mak bakal tenang, gak taunya sebaliknya. Bikin males. Maafin saya, Bang. Gak apa-apa, Neng. Ini kan bukan sama Neng Nisa. Yaudah, cepet yuk. Assalamualaikum. Tebe, dari mana mau kemana, Neng? Dari rumah pengen ke emak. Udah, Mak, jangan mikirin kematian emak. Terus semuanya pasti datang. Ke Tebe, ke emak, ke Bang Abah, semua itu pasti datang, Mak. Bagus, bagus. Pintar juga ini anak ya, Mak. Oh iya, Mak. Nih, Tebe, bawain kurma buat Mak. Mak, mudah-mudahan aja nih kurma buat obat jari, Mak. Mak, tolong terima, Mak. Ya udah, makasih ya. Makasih banyak ya. Sama-sama, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wow, istimewa. Lah kan senang, kurma. Ah, kagak, Mak. Kagak nolak. Biasanya kalau makan kurma, kamu suka alergi. Oh, bukan gatal-gatal gitu. Kamu biasanya mual-mual, sakit perut. Aduh, Mak, maaf ya, Mak. Tenang aja, Mak. Itu nanti saya ganti kurmanya. Saya berikan lagi. Enggak apa-apa, Pak Sudi. Enggak apa-apa, Pak Sudi. Itu. Tapi emang ngomong-ngomong, memang benar kok mirip banget nih Zaka sama mantu saya si Zaki. Emangnya Zaki kali, Mak? Maksudnya, saya ini emang mirip dengan menantu emak Zaki. Alhamdulillah. Den Zaka! Den Zaka, siapa yang lakukan ini? Lepasin ikatan saya. Ini perbuatan si Zaki, maling kampung itu. Cepet buka ikatan. Kita harus cari dia. Ya udah, bisa tangkap dia. Iya, kita cari dia. Ayo deh. Aduh, baju apaan lagi nih? Mana bau tangik lagi. Sebentar, saya ganti baju dulu. Ayo deh. Ya. Sini, Kek! Buat sini! Ada sini, apa, Zaka? Ada hal penting yang harus Zaka sampein. Hal penting apa? Ini penting banget, Kek. Harus Zaka sampein ke kakek. Ya, langsung saja kamu bicara. Apa? Zaka ngantuk, mau tidur di mobil aja ya. Digigit nyamuk kebon kali itu anak. Suka lucu deh ya, Pak. Tepatnya aneh, Mak. Oh ya, Maida. Saya mau ngajak Maida ke dokter nih. Dokter yang dulu sempat mendiagnos, katanya Maida 3 bulan lagi sudah meninggal. Gak usah, Pak Sudi. Ngerepotin aja. Lah, Maida ngerepotin apa sih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Mak, Isa. Ini kok bisa barengan gini? Iya, Mas. Mak, gak apa-apa kan? Tadi aja dia kesini. Marahin, Mak. Iya biasa deh sih, apa-apa emang nggak apa-apa. Roh, Bas, saya mau ngajak ini Maida ke dokter, mau konsultasi. Barangkali ada yang mau ikut. Biar apa saja, ya Mai? Iya, ya, abang aja. Soalnya Naro juga mau beresin rumah, terus mau ngasih makan anak-anak. Ya udah kalau gitu Nisa pulang aja kali ya Bang. Tapi Neng Nisa, hati-hati ya. Pamit ya Mak. Waalaikumsalam. Yuk, kita berangkat. Ya udah, hati-hati ya, Mak. Iya.
Pak Israt. Sudah bisa nyetir kan? Nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Di mobil ada cucu saya, Zaka. Dia yang setir saja. Oh, iya, iya. Eneng. Ayo, mari. Asem bener. Kenapa semuanya pada duduk di belakang ya? Emangnya gue supir apa? Biarin nih, gue kerjain mereka. Zaka, kamu bawa mobil yang benar dong. Nanti Mak Ija pusing ini. Maaf kek, ini jalannya bergelombang. Gimana Mak Ija? Pusing ya? Gak apa-apa maksudnya. Sok perhatian banget sih ini celengan Semar sama Mak Ija. Pak Sugi, terima kasih ya atas kebaikannya kepada emak dan keluarga kami. Sama-sama, Bas. Sebagai manusia kita wajib tolong menolong kan. Alah, bilang aja deh maunya. Maksud Bang Zaka apa ya? Maksud saya begini, Brother Abbas. Setiap manusia sudah seharusnya kita saling membantu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Bu Daro, kami nyari Saki. Pak Wawan. Jangan suka pura-pura. Ini siapa nih? Ini Zaki, suami saya yang tukang tipu, tukang main togel, maling. Bang, lo ngapain pulang, ha? Lo mau nyakitin gue apa lagi? What? Hey, I don't understand. Saya mencari Zaki, maling kampung itu. Mana dia? Hey, what are you doing, Naro? Kesel banget ya lo. Ini Zaki. Stop. Lu tuh ya, kebiasaan lu tuh apalagi sih selain ngasih gua anak sama ngasih gua sengsara, hah? Ini bukan Saki, ini Den Saka. Yes. Ini Zaki. Hey, I'm Zaka, not Zaki. Enggak, lu Zaki. Stop, what are you doing? Punaro, Bang Ocit datang. Prepet. Diam dulu, ini bantuin Naro cepetan. Oh, ke Bekasi. Pokoknya, Papi Ocit siap banget sih. Understand. Kasih pelajaran. Bahasa Inggris, PMP, jus sama kasih sekalian. Kita masukin ini dia ke dalam mobil. Masukin. What? Ini lu kesangkut kawat, tau gak? What? Now! Hey, please. Pegang, tadi kabur. Hey, pegang. Buka. What are you doing to me? To me. Tuyem. Ayo, putar. Hey, pegang. Ayo, bawa aja. Where are you going? Wait. Hello. Crazy. Lu salah orang. Yuk, piting no. Hey, people. Stop. Hey, you crazy. Biar lu, nyusuk lu. Benjut pala lu, biar terasa. Bang Jaki, awas ya. Kalau ntar pulang kagak bawa duit, kagak bakalan aku terima lagi. What? Ayang bab, guri-gurinya yang ngapain diterima? Ayang bab kan udah dua kali ditalak, ngapain? Ke Bekasi, tinggalin Jaki aja sih. Hey, stop. You are crazy people. People, black dude. Crazy. Aku jodohin lo. Ayang bab, yaudah kalau gitu. Sayang. Ih, gimana dok keadaan mas saya? Saya tidak mengerti. Nggak ngerti gimana dok? Iya,
menurut perkiraan kami, Maija itu tidak akan bertahan lama. Ia tidak akan bertahan sampai 60 hari. Ya, tapi kan dokter bukan Tuhan. Yang ingin kita tanyakan, bagaimana penyakit kanker Maija itu? Dokter kenapa dok? Dada saya. Bas, dokter. Dokter. Suster. Jangan-jangan dia kena serangan jantung. Suster. Orang kampung ini sungguh aneh. Daripada bersedih, lebih baik kita menari. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Batuk niup-niup, tari ular kobra. Tari ular kobra. Hei! Hei, are you okay? Apaan sih ente? Are you okay? Ente habis lawan kamus ya? I don't know what you're talking about. Ente ngomong apa sih, Jaki? Ayo dong kita ceng-cengan dong, mana anak toke, anak buaya, alhamdulillah. Ente mana nggak seru, ah? Hey, I'm not Jaki. I don't understand what you talking about. Ente kenapa sih? Kesambet, ente. Hey, don't touch me. Aduh, Don't touch screen, handphone. Ente kenapa sih, Jaki? Ente nggak maling lagi hari ini? Aku tidak ngerti kamu itu ngomong apa, hah? Dasar orang aneh. Aneh dikatain orang aneh. Wah, untung ada orang nih. Aneh udah lama dia jangan main. Apaan? Mas, ini anak udah kasih pelajaran nih. Mas, maaf mas. Ini anak majikan saya. Den Saka namanya. Zaka apa? Zaka sembung bawa golok. Maaf mas. Anak majikan saya mas. Itu bener? Iya, Den Saka namanya. Ente lakinya Munaro kan? No, I'm Zaka. You sara orang. Jangan so akrab deh. Sama si Jaki nih. Pada setuju pasti nih. Guri-guri nyoy nih. Si Jaki nih pasti ada masalah nih. Kalau gue kepret nih anak biawak, bisa ketahuan kalau gue Zaki. Eh, mau apa lo gerobak pangsit? Hah? Ke Bekasi? Tahu-tahuan nama gue gerobak pangsit? Waduh, gue jedodin lo. Kamu mau saya tuntut? Hah? Kagak bang. I told you, you are like monkey. Now, yes. You're very, very like monkey. Yes, I know. Stupid man. Too great. Crazy. Zaka, terima kasih ya. Sama-sama, Jelengan Semar. Ngomong apa kamu barusan? Maksud Zaka, kakek kau dilihat-lihat pakai baju ini seperti artis tenar. Iya, Hari the Pretes. Bisa saja kamu ngerayu kakek. Kakek dengarnya lain soalnya. Mungkin aja di kuping kakek ada yang ganjel nyamuk. Paling bisa memang kamu. Ya sudah, sekarang kakek istirahat dulu ya. Tapi ingat, besok malam kamu nganter kakek lagi. Siap, kek. Selamat istirahat, Celengan Semar. Asik, gua jadi orang kaya lagi. Arriba. Itu dia si maling kampung. Mengajar. Orang kaya. Hei, maling kampung! Kurang ajar lu, ngapain lu ngaku-ngaku jadi gua lagi, ha? Maaf, Den Zaka. Maaf. Gua cuma minjem bajunya doang sebentar buat kondangan. Maaf ya. Tidur lagi lu. Syukurin lu. Tidur lagi yang nyak ya, brondong. Hehehe. Kecebong. Gue
pinjem lagi ya kaos lu sama celana lu. Udah lu di sini aja istirahat. Anggap aja lagi piknik ke pantai. Alhamdulillah. Soalnya gue masih ada urusan, oke? Tuh, biar nggak digigit nyamuk. Saka. Mana Saka itu? Dicari dari tadi nggak kelihatan. Kenapa Tuan? Tuan, mana Saka? Saya cari-cari tidak ada. Tadi ada di sini Tuan, tapi mungkin dia ke belakang. Canda kamu. Dia itu baru nganterin saya tadi. Masa udah nggak ada lagi? Sebesar apa sih ini rumah? Sudahlah. Den Saka, kemana aja sih? Eh kampret, dari tadi gue di sini aja. Emang mau kemana gue? Nganterin dari sepohon apa? Jadi kasar. Seperti Den Saka. Sorry Wawan, soalnya tadi gue muter-muter rumah. Gue cari si Zaki maling kampung itu, tapi gak ketemu. Makanya gue jadi ngos-ngosan, jadi sedikit emosi. Sorry. Gue permisi dulu ya, menjanya lah. Katanya mau ngantar Raden Sugi. Udah, si Raden Sugi biarin aja jalan sendiri. Kalau perlu dia ngegelinding kayak bola, eh. Bete kayak begitu. Masih mikirin kawin ya. Koret. Kan Paulo bilang, ntar kalau si Ija udah koet, lo baru boleh kawin. Nah sekarang nih, gue punya jalan nih. Bagaimana si Ija tuh biar cepet koet. Mau tau gak? Gue punya jalan? Pasti idenya brilian. Apaan tuh, Bo? Begini caranya, Ren. Ya, lu pergi deh ke pasar, sono. Ke pasar? Beli itu yang namanya racun serangga. Terus? Baru kita kasih minum si Ija. Begitu dia minum aja deh, lewat langsung koet. Kawin deh lo. Waduh, dasar lu deh. Akhir zaman pada gila bener. Wah, kalau begitu, beneran, Po. Daripada Maija sakitnya lama-lama, nyawanya digantungin, langsung aja kita kasih racun serangga. Nah, paham lo. Kawin deh. Iya. Muse! Nah, gitu dong, Ma. Sayang juga. Lala, kamu kayak aku dong lah, belajar jalan. Iyalah, kayak aku dong lah. Tapi Lala takut, Be. Udah baca bismillah dulu, apa-apa itu harus baca bismillah. Ayo, Ma. Mau bantuin Lala, Ma? Ya. Yuk, bangun. Bentar, ayo, Ma. Yuk. Aduh. Allah. Ya. Aduh. Lala nggak kuat, Be. Ya. Malian ini, Ma. Ayo, cobain lagi. Ayo. Aduh. Nona Kori, mau kemana sih? Hahaha, buri-buri nyoy. Kebetulan ketemu Bang Ocit. Iya. Bang, Kori boleh numpang nggak, Bang, di mobil? Aduh. Asal tahu aja, pora-pora setuju. Aduh, sorry banget, Nona Kori. Kalau begini mau urusannya bisa halimun, pergi memburu. Ayang, mau bisa cemburu, kagak dah. Sorry ya. Oh, Bang Ocit. Kori nggak ngapa-ngapain kok. Kan Bang Ocit sekarang lewatin jalanan rumah Kori. Oh, Kori. Dah kenapa jadi begini sih, dah? Bang Ocit ganteng deh. Bukan masalah gantengnya. Aduh. Ya udah dah. Nggak ngapa-ngapa dah. Di bang segini. Bukan itu doang. Yang itu juga. Ujung busrak.
Jadi semua ini? Iya. Gak ngapa-ngapa, gak ngapa. Yang penting gurih-gurih nyoy. Makasih ya Bang Acin. Ayo ke depan ya Bang. Iya. Oh. Maaf ya, Ayang Mon, anterin si Kori dulu. Oh, Ane Bu Aja Ida, idenya memang hebat. Waduh, dia suruh Ane beli botol serangga. Habis itu, ntar dikasihin ke Maija. Selesai deh Maija hidupnya. Ane bisa nikah deh sama Ayang Kori. Hehehe, daripada Maija hidupnya nggak jelas, sakit mulu. Kapan matinya ya? Mana sih bawa mobil, Cid? Hahaha. Guri-guri nyoy. Guri-guri nyoy. Najis, ada ketabrak mobil ente, tahu nggak? Ini mobil, ini bukan mobil nih. Apa? WC keliling. Barangan aja lo. Oh, gue jedodin lo. Kok ada yang Kori? Oh, abang nih, gangguin jalan Kori aja, ah. Ayo tuh ikut sama Bang Oci, sampai rumah. Ayang Kori, jangan lagi-lagi ya lupa mobil si Oci. Ntar ente bisa tetanus. Hah? Pura persetuju, guri-guri nyoy. Kalau ngomong sembarangan aja lo, gue soek hidung lo. Jeker mobil gue naik paku karatan. Jedodin lo. Soalnya kalau yang gak ikut mobil Abang Oci, siapa yang bawain barang-barang aja, Bang? Eh, gak perlu bawa barang-barang naik mobil si Oci. Ane aja yang bawa. Hah? Emang Abang kuat? Otot kawat, tulang besi, hidung beton, gigi beton. Ane bisa bawa tuh barang-barang, gak usah panik. Sekalian lo, yang kena bocor lo. Abang-abang makanya besok-besok beli mobil yang gede. Biar bisa kemana-mana naik mobil. Agak pantas deh mau naik mobil. Pantesnya. Gerobak sampah. Buka. Nih, bawa ini tuh. Nih, sini bawa ini. Cid, buka. Hah? Ini barang. Barang ayam semua nih. Iya, yang kemarin abang kasih ayah duit ya. Ayah beliin ini aja semuanya. Banyak. Waduh. Ini buat di rumah nanti tuh, kalau udah kawin. Hati-hati dong, Bang. Hati-hati, Non Kori. Hidungannya pesek nih langsung nih. Sudah, Red, ntar kalau lapar makan rumput ya, Red. Hahaha. Oh, Red. Aduh, si Koret lama bener cuma beli racun serangga aja tuh anak. Hah. Serangga lama sekali. Barang-barang Kori jatuh semua deh Bang Koret. Kori sabar nih. Bodoh amat. Lagian lu Kori belum kawin lu disuruh lu adik kesayang gue lo. Ini juga nih bodoh banget disuruh mama aja lu. Kan Bang Koret cinta sama ayah Bu aja. Apaan cinta lu memang cinta lu disuruh-suruh mau aja. Cinta bukan disuruh-suruh tau gak? Udah lo, Bang Koret. Pulang. Pok, Kori. Aduh, Pok. Pulang. Pok, Kori, Pok. Ya, Bang Koret. Siapa yang bantuin Kori dong nih, aduh. Gede-gede blok. Main. Halo ya yang Kori, Cilupa. Aku sekarang jadi orang kaya lagi. Alhamdulillah. Oh iya, kamu lagi ngapain? Lagi mandi? Mana empangnya? Nanya-nanya mulu. Yang Kori bercanda aja nih. Pasti kamu stres ya? Gara-gara gak jadi Akyu nikahin. Gak jadi nikah, emang gak enak. Pokori. Kita disuruh nih sama bos kita. Suruh bawain barang-barangnya. Pokori. Yaudah. Tolong deh, Bang. Bawain deh, Bang. Ayo di sini gatel. Dekat tukang tipu. Cepetan. Spencer, ikut campur aja. Pergi. Lu mau bentol-bentol. Hei, kayak laler lo. Ah, asem lo. Tukang tipu. Aduh. Hei, Yang Kori. Dikasih gas beracun gua. Yang Kori.
Gue yakin sebenarnya dia masih cinta sama gue. Cuman dia malu-malu embe. Awas aja, gue kejar terus lu. Alhamdulillah. Subhanallah. Aduh. Ya Allah, sakit lagi di kepala ya. Aduh, ya Allah, Allah subhanallah, Allah wakbar, Allah wakbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allah, Allah, Allah wakbar. Wajah. Aduh, gua kasihan bener ya sama lo, lo. Beberapa hari lagi lo bakalan mati, Jah. Lo lihat tuh, Jah. Muka lo, Jah. Pucet pasti kayak begitu, Jah. Gua aja. Ya Allah. Aduh, aduh. Masuk, Wajah. Duduk, silakan duduk. Masuk. Yaudah deh. Gua masuk deh. Gua takut nih. Sebenarnya sih gua males. Tapi gua takut permintaan lo yang terakhir lagi. Ya deh, lo masuk ya. Saya ambil minum dulu sebentar ya. Udah, tadi gak usah repot-repot. Enggak. Air putih doang kok aja nih. Air putih apa air kobokan lo kasih gue lo. Jangan main-main nih kasih bahan minum gue nih. Ini ada apa nih Mbak Aja? Sebetulnya gue mau minta maaf sama lo aja. Yang namanya sebagai besan gitu ya. Gue tuh bener-bener prihatin sama penyakit yang menimpa lo tuh. Nih, gue bawain lo obat buat lo. Pokoknya begini. Alhamdulillah, Bu Aja baik benar sama saya. Saya boleh tahu obat apaan? Silakan aja buka langsung minum kalau perlu. Lu minum nih. Langsung. Lu kagak ngerasain apa-apa. Sakit nyeri enggak ada. Cepat. Plus habis. Hah, Bu Aja? Ini kan obat pembasmi serangga. Kenapa lu salah? Ini obat yang paling mujarab. Begitu lu minum langsung hilang. Udah, berani, minum. Saya gak berani, Bu Aja. Deilahijah. Ini obat nih, segala macam penyakit yang ada di badan lo, hilang semuanya. Racun-racun yang di dalam badan lo tuh. Cepetan udah minum. Udah cepetan, lama-lama ntar deh lo sih. Gak menghargai gue pergi jauh-jauh beli obat nih. Iya. Udah, cepetan. Iya. Nah. Udah bikin minum. Ayang Beb, please dong kita balikan lagi ya. Abang tarik kata-kata talak abang. Alhamdulillah. Bang Jaki, udah melarat aja lo baru mau balik sama gue. Gak segampang yang lo kira kali. Wah. Kayaknya si Ayang Beb mulai kepincut lagi sama gue. Kayak anak ciput. Ya iyalah, muka gue kan kayak abangnya Justin Bieber. Ayang Beb, kenapa kita VO-VO-an sih? Dia mau ngapain? Abang kesini pengen memberikan sekuntum rumput ini buat kamu. Lu tuh emang kelewatan ya. Masa lu ninggalin gue lama-lama cuma ngasih rumput? Hah? Lu udah nyakitin gue, Akmal, Lala, keluarga gue. Nih, makan tuh bunga. Ayang Beb! Aduh! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaki, sepertinya kamu sedang sedih sekali. Tapi kamu gak perlu sedih. Akan dihibur oleh Bung Burhan. Terlalu terlandai. Maksud hatiku datang kemari. Bang Jakinya mana? Ternyata dia bisa menghilang. Terlalu. Terus. Aduh. Ya, lu bagaimana sih? Saya nggak berani minum ini gua aja. Kalau saya mati, nyamanya bunuh diri. Bunuh diri itu dosa, gua aja nggak boleh. Lu tahu, ini bakal ngobatin lu penyakit tuh yang ada di dalam badan. Racun-racun di situ. Makanya cepet, lu kagak ngerasain sakit apa-apa. Begitu aja mbebles, lenyap. Takut. Ini
Ini obat kalau kagak mau jalan gua kagak bawa kemari. Udah deh, lo, ini gua kasih minum deh lo. Lo mau baik gak? Cepetan. Suara, suara. Ayo dong kita balikan lagi ye. Gue itu cinta banget sama lu, I love you bertubi-tubi. Ah bohong, abang tuh suka bohong. Ketung geng, main pegang-pegang aja, main bejek-bejek aja lu. Gue jedodin lu, kerak panci. Gak usah ikut campur lu. Bang Ocit, anterin aku pulang aja deh. Oke, kalau gitu Ayang Bab, kita ke Monas jalan-jalan, keliling kota Jakarta berduaan. Pokoknya kita nikmati, dunia ini hanya milik kita berdua Ayang Bab. Kemon, lu ngapain minta anterin pulang sama anak jangkrik sih? Ayo, Beb. Anak jangkrik, anak marmut. Hai. Bye-bye. Ganggu gua aja lu. Ganggu aja. Ngapain sih nampak-nampak Nala? Aduh, ayang ayo. Itu namanya kue mangkok, kue agar. Begitu amprok langsung seger. Beri-beri nyoy. Tangan iseng banget emang. Cepetan minum. Minum. Itu suaranya Bu Haja kan? Pasti nggak salah. Ini suaranya kolong wewe nih. Waduh, ini bisa dibiarin nih. Awas nih. Awas ya. Cepetan ya, minum. Apa-apaan sih? Ngapain maksa mak? Yailah Naro, gua datang kemari maksud baik. Lu kagak usah curiga apa-apa. Nih gua bawain obat buat mak lu, tahu gak lu? Hah? Obat pembasmi serangga? Gua aja mau bunuh mak? Yailah main bunuh mak aja. Nih obat gua beli jauh. Kalau minum obat nih, langsung pat, bablas. Ampuh ini tau nggak? Ya udah kalau ampuh Bu Haja aja yang minum. Nih. Betul. Kalau begitu Ibu Haja aja yang minum. Pore-pore setuyo. Ini kan obat dari Bu Haja. Ayo minum cepetan. Begini kalau ngomong sama orang miskin. Kalau gua mau minum udah di rumah aja, ngapain gua minum di sini? Emangnya gua sakit? Gua bawain buat dia yang sakit tau nggak? Bijak Bu Haja. Repot lo orangnya lo. Kalau begini mendingan gua pulang deh. Yaudah. Ada main kerubutan sih lo. Batuk dong kau berani. Bu Haja. Bu Haja. Aduh, demen ya? Hai. Lo ngomong apa ya? Bilang demen. Enggak gitu. Berani lo ya. Iya. Apa kabar? Hah? Mana sebenarnya kan? Mak. Mak bagus banget. Tadi. Sangat. Jail. Pada persetuju. Mak. Mak bagus banget. Nggak minum obat ini, Mak. Ayo, Mak minum. Bapak si Koit. Marawis, Kori mana? Ini Risol, takutnya keburu dingin nih Risol. Mana ada belinya jauh lagi, perbatasan Kanada. Wah. Duh, Kori ate kemana sih? Hidup ini indah bila ada Kori. Hidup ini indah bila ada Kori. Hidup ini susah kalau tidak ada Kori. Capek juga ya. Aduh, Bang Koret. Gak bisa diem banget sih Bang, kayak cacing kepanasan. Ini kan sebagai salah satu bukti cinta aneh sama ente, Kori. Kori binti Suneo ya bidadari aneh yang turun dari kayangan. Kori, aneh masih sayang banget sama ente. Aneh masih mau kita jalan bareng-bareng. Kira-kira ente masih mau gak jalan bareng sama aneh? Sebagai bukti tanda cinta aneh nih. Aneh persembahkan Risol. Aduh, Bang Koret. Cinta abang tuh ke Kori ya, cuma bisa dinilai tuh sama kembang plastik. Joget-joget gak kepuguhan, nyanyi-nyanyi. Udah suaranya fals. Sekarang sama Risol. Gak mau. Tapi ini belinya jauh. Ongkosnya lebih mahal daripada beli berlian. Udah, biarin aja. Pokoknya Kori gak mau. Kori maunya berlian. Kori! Ini ongkosnya aja lebih mahal daripada beli berlian. Aneh belinya di perbatasan Inggris. Lewat Kepulauan Riau, keluar di gerbang tol Cawang. Ilah. Ini Risol siapa yang mau makan nih kalau begini, Kori? Buat kita aja, Bang. Ini Risol aneh beli buat si Kori. Kenapa jadi anak setan yang makan?
Bang, ente nggak ngejar Polri? Oh iya. Ini soalnya gimana? Abang, Lisa, Bang Abes. Kenapa sih teriak-teriakan? Nih, lo bilangin sama Umi lo, jangan pernah sekali lagi kasih keracun serangga sama emak. Nih, ambil. Maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti. Iya, tadi tuh Bu Haja datang maksa-maksa emak minum ini. Enggak mungkin. Umi nggak mungkin ngelakuin ini semua. Iya kan, Bang? Masih nggak percaya? Ini buktinya. Jangan lupa dukung sinetron kesayangan kita. Ma Ija pengen ke Mekah di sinetron paling ngetop. Caranya? Ketik SA8 spasi Ma Ija pengen ke Mekah. Kirim ke 7288. Jangan lupa ya dukung Bang Zaki sebagai aktor pendamping paling ngetop di SCTV Award 2013. Acara ketik SA1 spasi Aldi Taher. SA2 spasi Cintamuin. Ketik SA1 Mirin Ucup. Kirim ke 7288. Dukung ya, jangan lupa.